Pemirsa, Kepolisian Resor Jakarta Selatan menutup kasus kematian Brigadir Rahrat setelah diketahui tidak adanya unsur pidana. Polisi memastikan penyebab kematian Brigadir Rahrat adalah bunuh diri. Berdasarkan keterangan para saksi dan didukung barang bukti serta penyelidikan secara komprehensif, polisi menutup kasus kematian Brigadir Rahrat. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bitoro tidak merinci motif Brigadir Rahrat bunuh diri. Namun pihaknya masih mendalami motif yang bersangkutan. Kesimpulan. Berdasarkan keterangan para saksi dengan didukung oleh barang bukti dan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara komprehensif dengan metode scientific crime investigation, disimpulkan bahwa jenazah yang ditemukan di dalam mobil pada halaman rumah di Jalan Mampang Perapatan 4 RT 10 RW 2 Kelurahan Tegal Parang Mampang Perapatan Jakarta Selatan karena korban bunuh diri dengan cara menembakkan senjata api jenis pistol HS kaliber 9 mm ke arah kepala.